Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kecintaan kita, channel Om Kuy. Kuy kemana aja, kuy apa aja, yuk kuy. Untuk kali ini Om Kuy akan berbagi informasi tentang bagaimana menambahkan followers di Instagram teman-teman. Caranya cukup mudah dan gampang dimengerti. Untuk step-stepnya jangan di skip, kita mulai dari pertama. Buka browser kalian, boleh menggunakan Mozilla atau menggunakan Google Chrome, bebas. Lalu ketikkan astropanel.id. Itu nanti linknya ada di deskripsi, bisa teman-teman tinggal klik. Lalu di sini ada beberapa informasi perihal tentang submit dan segala macam. Saya sudah kebetulan sudah login, jadi saya coba keluar dulu biar teman-teman tahu. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ada masuk dan daftar Astropanel SMM terbaik termurah. Ya, memang harganya menurut saya sih terjangkau ya untuk menambah followers dibanding beberapa situs yang lainnya. Di sini untuk daftar teman-teman tinggal masukkan email, nama lengkap, nama pengguna, serta kata sandi. Dan ini boleh menggunakan email yang sama Instagram atau tidak. Kalau Om Kuy sih menggunakan email lain ya. Jadi ya biar lebih aman aja. Nah, lu di sini ketik email, diisi nama lengkap, nama pengguna, kata sandi. Setelahnya, checklist saya setuju dengan syarat dan ketentuan layanan. Lalu klik daftar. Karena Om Kuy sudah daftar, jadi saya langsung login aja ya. Dengan menggunakan akun yang sudah saya daftarkan di sini. Setelah teman-teman registrasi, teman-teman tinggal login menggunakan akun yang tadi dengan nama pengguna yang teman-teman sudah buat. Jadi masukkan nama pengguna dan kata sandi, lalu klik masuk. Ya, seperti yang Om Kuy lakukan. Jadi tinggal masuk untuk ke dalam akunnya. Setelah masuk, kita akan bisa lihat di sini ada beberapa informasi juga yang tadi sudah disampaikan. Ada layanan, TikTok views, dan berbagai macam-macam keperluan sosial media lainnya ya. Ada Facebook per like, maksimal 10k, dan lain-lain. Tapi karena temanya hari ini yang kita bahas tentang Instagram, bagaimana cara menambah followers Instagram, jadi Om Kuy akan cari yang menambahkan followers. Cara digital ini memang saya rasa kita perlu ya untuk aktif di sosial media, karena memang gadgetnya sendiri itu mempermudah kita untuk berinteraksi satu sama lain melalui sosial media. Jadi memang kebutuhan ini jadi kebutuhan utama sepertinya. Dan ini Om Kuy karena sudah coba top up kemarin sebesar 100.000 dan udah nyoba satu kali, makanya Om Kuy tes dulu, setelah berhasil baru Om Kuy buat video ini. Di sini saldo terakhirnya 76.000, total pesanan kemarin yang pertama 1.000 followers 28.900. Dan di sini teman-teman bisa melakukan pesanan, ya pesanan baru bisa dilihat. Dan di pesanan ini ada macam-macam, ada Facebook, ada Instagram auto likes, Instagram followers bule, garansi, banyak di sini pilihannya, tinggal disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Jadi teman-teman mau nambahkan followers Instagram, like Facebook dan lain-lain. Jadi bebas ya, disesuaikan. Dan selanjutnya layanannya kalau aku pilih yang cukup relatif murah. Jadi dipilih yang Instagram followers 1k akun aktif real S3. Ini biayanya dari semua menurut Omku yang paling murah sih. Ya cuma 28.900, ya kurang lebih 29.000 lah ya. Jadi cukup terjangkau. Dan bisa dilihat di deskripsi layanannya, masukkan username tanpa add pada kolom target. Dan pastikan akun kalian jangan di private ya. Jadi akunnya akun publik, usahakan jangan digembok lah maksudnya. Dan di situ tertulis minimal pesannya 100, maksimal pesannya 1000. Harga untuk per 1000-nya 28.000.
900. Targetnya ini diisi akun Instagram kalian ya, tanpa ad tadi. Jadi tulis akun Instagram kalian, lalu jumlah followers yang di request, karena maksimalnya cuma 1k atau 1000 followers. Di sini ditulis aja jumlahnya 1000. Nah, di situ keluar deh total harganya 28.900. Jika dirasa sudah cukup, semua sudah diisi dengan baik, maka tinggal diklik submit. Jadi teman-teman klik aja submitnya. Nanti pesanan kalian akan diproses oleh adminnya. Nah, untuk memproses tadi hasil transfer dan segala macam, bisa langsung hubungi nomor admin WhatsAppnya. Nanti bisa dilihat di deskripsi ya. Dan di sini Om Quick akan kasih tahu cara isi depositnya, karena teman-teman harus isi deposit dulu untuk proses. Di sini pilih yang manual ya, manual, lalu pilih macam-macam di situ. Teman-teman bisa sesuaikan mana yang mau. Om Quick menggunakan BRI karena BRI dapat tambahan 5%. Setelah itu pilih nominal depositnya berapa, jumlah berapa, nanti saldo yang didapat berapa, dan klik submit. Itu proses transaksinya atau maksimal transaksi untuk transfer atau dengan pulsa itu 24 jam ya. Jadi nanti setelah informasi itu teman-teman bisa langsung hubungin adminnya. Jika menggunakan transfer atau apapun, langsung konfirmasi ke adminnya ya. Jadi bisa melalui WhatsApp, dipastikan bahwa akan ada respon dari adminnya itu sendiri. Oh ya, sekedar info aja, ini saya coba sendiri tanpa ada hubungan dengan si situs tersebut ya. Jadi benar-benar ini saya coba, saya riset sendiri dan saya buktiin sendiri. Cara ini cukup aman ya, karena kita tidak perlu memberikan ID, baik password ataupun email dari Instagram kita sendiri. Dan setelah submit, nanti teman-teman akan tertulis seperti ini, bahwa pesananmu sudah diproses. Masuk saja ke tombol 3 di atas, nanti bisa dilihat teman-teman bagaimana pesanan kalian statusnya. Jadi di sini bisa dilihat status riwayat pesanan. Nah, di sini bisa kelihatan teman-teman untuk proses penambahan followers tersebut. Di situ ada tertulis statusnya pending, berarti masih di pending ya, mungkin karena servernya banyak pesanan. Dan untuk yang kemarin sudah sukses karena memang sudah berhasil menambah 1000 followers. Dan ini saya sertakan salah satu contoh Instagram saya, bisa dilihat di sebelah kiri itu sebelum dan ini sesudah pemesanan. Jadi setelah pemesanan 1x24 jam ada penambahan yang cukup signifikan, bisa dilihat di situ angka dari 600 sekian jadi 1600 sekian. Jadi ini berhasil ya. Untuk teman-teman yang mau coba, silakan coba ya, bisa dilakukan sendiri. Mungkin itu aja informasi yang bisa saya bagikan ke Sobat Kuy. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, gratis loh, untuk support terus channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalam.